Jack, kamu ikut aku sudah berapa lama? Lady Boss, sudah 2 tahun 8 bulan 14 hari. Mobil ini untukmu. Nanti kamu berhenti di samping, aku pulang sendiri. Ini yang benar. Aku kapan pernah menipumu? Perusahaan sudah bangkrut. Kerjasama terakhir gagal. Semua uang sudah dibekukan. Mungkin akan segera ganti bos. Mobil ini sudah ikut denganku 2 tahun lebih. Sekarang aku berikan padamu. Terima kasih Lady Boss. Lady Boss, sudah sampai. Kamu ini kenapa? Kamu lihat, sudah merusaknya. Kamu tidak tahu ya? Maaf, aku tidak bisa melihat. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kamu ini kenapa keluar sendiri? Aku di rumah merasa bosan, ingin keluar mencari angin jalan-jalan. Akibatnya langsung tersesat. Begini saja, Kak, kamu naik, aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku merusak mobilmu ya. Aku ganti rugi berapa? Tidak perlu. Ini tidak ada masalah. Ambil. Jika tidak, aku merasa tidak enak. Ini. Kalau begitu, begini kak. Aku ambil uangmu 1 juta. Kemudian, aku kembalikan 500 ribu untukmu. 500? Sudah cukup? Oke tidak? Baik. Ini 5 lembar 100 ribu. Kamu pegang. Kamu pelan-pelan. Kak, sebelah sini. Lady Boss, kamu saja sudah tidak ada uang. Kamu masih mengasihani dia. Lagi pula, dia buta. Kamu memberinya semua uang. Dia jika tidak bertemu dengan penipu, uangnya bukannya sudah tidak ada. Kamu lihat, kamu ini masih khawatir seperti ini. Uang barusan itu, aku merasa bisa tertipu berapa kali ya sudah. Jack, aku kedepannya hanya bisa memberimu doa selamat jalan. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Jangan jadi supir lagi. Duluan ya. Kak Lady, kamu juga jaga diri baik-baik. Halo, apa kabar? Aku pengacaramu. Beberapa hari lalu, aku membantumu negosiasi. Sekarang semua hak di...